Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, karena kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salawat serta salamnya semoga tetap tersalurkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, sampai kepada kita selaku umat akhir zamannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, baik itu dalam pembelajaran yang senantiasa kita lakuni. Di dalam perjumpaan kali ini ya, mungkin dalam pertemuan atau kesempatan kita akan mempelajari materi pembelajaran akidah akhlak. Kepada peserta didik, agar bisa memahami dan menyikapi pembelajaran ini dengan baik sebaik-baiknya, sebagai ilmu pengetahuan dan dapat kita ambil manfaatnya. Yang pertama, dalam pembelajaran akidah akhlak terdapat rukun iman. Sebagaimana seorang muslim, selain ada rukun Islam, setelah masuk Islam dia juga harus mengimani atau disebut dengan rukun iman. Nah, di dalam rukun iman terdapat lima yang harus wajib diimani. Sebenarnya yang pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada kitab. Yang ketiga, beriman kepada rasul. Yang keempat, beriman kepada malaikat. Dan yang kelima, beriman kepada hari akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beriman kepada rasul dari poin ketiga dari rukun iman. Baik, mengenai beriman kepada rasul, kita bagikan pembahasan supaya mempersingkat waktu. Yang pertama mengenai pengertian, yang kedua hakikat kita beriman kepada rasul, yang ketiga hikmah di balik kita beriman kepada rasul. Nah, di sini tiga pembahasan atau tiga cabang yang akan mengenai beriman kepada rasul. Seperti halnya kita beriman kepada rasul, yaitu kita percaya bahwa rasul dari kalangan nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah kepada umat dan juga membimbing umat supaya kepada jalan yang benar menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga rasul diutus yaitu diberinya wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau baik itu berupa kitab dan berupa kitab seperti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan yang terakhir kitab Al-Qur'an. Nah, mengenai para rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di kalangan para nabi. Seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, Qur'an surah Al-Imran ayat ke-33. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa diutusnya para nabi yaitu diutusnya para nabi dari kalangan para nabi. Rasul diutus melalui dari kalangan para nabi. Seperti halnya dalam Quran Surah Al-Imran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Inna Allah astafa Adama. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih Adam sebagai manusia pertama yang hidup ke alam dunia, dan juga beliau diutus sebagai nabi, sebagai nabi pertama dan manusia pertama yang hidup di dunia menjalankan kehidupan, dan kita sebagai umat beriman kepadanya, yaitu sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dan sebagai umat muslim juga di dalam Al-Qur'an kita beriman kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, selanjutnya dari Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala memilih juga, yaitu dari Nabi Nuh. Nabi Nuh dan Nuh dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan untuk menyampaikan risalah kepada umat, membimbing umat dan membawa umat kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh diutus bukan hanya sekedar bukan sekedar hanya nabi, namun beliau juga diutus sekaligus menjadi rasul. Jadi rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Seperti di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 163. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh." Sungguhnya apa yang sebagaimana wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad, sebagaimana kami turunkan wahyu kepada Nabi Nuh. Nah, di sini kita mengetahui bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama karena beliau diberi risalah untuk menyampaikan kepada umat dengan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu sebagaimana wahyu itu diberikan kepada Nabi Nuh, bukan kepada Nabi Adam. Kenapa bukan Nabi Adam yang bukan Nabi Adam yang menjadi rasul pertama? Karena Nabi Adam manusia pertama yang hidup di dunia dan pada waktu itu belum ada umat. Sedangkan Nabi Nuh diberi risalah untuk menyampaikan pada umat-umatnya. Nah, dari perbedaan nabi dan rasul. Nabi diberi risalah untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul diberi risalah untuk menyampaikan kepada umat. Nah, dari ayat Quran surah Al-Imran ini juga dijelaskan terpilihnya keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para nabi dan juga rasul, karena dari keturunan-keturunannya terdapat keturunan yang menjadi nabi maupun jadi rasul. Seperti halnya baik itu dari istrinya yang bernama Siti Sarah maupun Siti Hajar. Dari istrinya yang bernama Siti Sarah terlahir keturunan yang menjadi nabi dan juga rasul, seperti Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, nabi-nabi dan nabi-nabi yang lainnya. Dari istrinya yang bernama Siti Hajar juga terdapat keturunan yang menjadi nabi maupun rasul, seperti lahirnya Nabi Ismail alaihissalam sampai ke lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini juga terpilih juga keluarga Nabi Imran, karena dari keturunan Nabi Imran juga terdapat keturunan yang menjadi nabi dan rasul, yaitu lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini Quran surah Al-Imran ini menjelaskan tentang kisah pemilihan para nabi dan juga diutusnya para rasul. Nah, dari pengertian ini kita sekilas mengetahui bahwa kita beriman kepada rasul sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beriman kepadanya, karena beliau adalah para rasul itu adalah sebagai utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu dan
menyampaikan risalah kepada kita selaku umat untuk membimbing kita kepada umat. Nah, sedangkan hakikatnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-80. May yuti'ir rasul faqad atau Allah. Sungguhnya siapa yang taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah. Nah, kita hakikat kita beriman kepada Rasul yaitu kita taat kepada Allah. Nah, kemudian hikmah kita beriman kepada Rasul. Mungkin semua ada yang mengetahui tentang hikmah beriman kepada Rasul, yaitu seperti halnya yang pertama, kita terbebasnya atau tahu jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kita beriman kepada Rasul, kita mengetahui bahwa ada Tuhan yang harus kita sembah dan ada Tuhan yang menciptakan kita, yang mengurus juga bahkan melihat, memperhatikan semua kegiatan yang kita lakukan. Nah, di sini hikmah yang kita ambil atau yang ketahui bahwa beriman kepada Rasul adalah anugerah terbesar, karena kita mengetahui dari apa yang disampaikan oleh Rasul bahwasanya itu adalah benar dan tidak ada lagi yang bisa membantah maupun menyerupai bagaimana apa yang telah diperintahkan maupun disampaikan oleh Rasul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Dan dari hikmah beriman kepada Rasul, kita juga terbebas dari kemusyrikan, bahwasanya pada sebelumnya terlahirnya para nabi maupun rasul, kita di zaman sebelumnya terjadi, bahkan sampai sekarang terjadi kemusyrikan, yaitu diantaranya kita menyembah kepada sesuatu atau dari sesama kalangan makhluk maupun dari bentuk-bentuk yang tidak ya secara ketauhidan tidak termasuk, seperti halnya orang-orang pada zaman dahulu atau sampai sekarang juga banyak menyembah kepada berhala seperti patung. Karena kalau secara terpikir, patung itu dibuat oleh manusia yang kita menyembahnya. Nah, itu sesuatu yang keliru. Dan juga kita banyak yang menyembah kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketauhidan. Nah, dari sini kita paham atau mengetahui bahwasanya beriman kepada Rasul kita mendapatkan anugerah yaitu berupa keselamatan dari yang buruk menuju yang baik. Dan selanjutnya setelah kita mengetahui kisah pemilihannya, kita mengetahui Rasul itu dipilih oleh Subhanahu wa taala siapa-siapa dari kalangan apa, dan juga nama-namanya juga mungkin banyak yang telah mengetahui. Lalu kita mengetahui juga wahyu yang diturunkannya kepada siapa, sehingga kita mengetahui Rasul dan Nabi itu ternyata ada perbedaan. Nah, kemudian mengenai beriman kepada Rasul, kita bertanya-tanya secara kemanusiaan, atau kita mengetahui asal-usul atau manfaat, baik itu dari segi apapun. Jadi kita mengetahui kenapa Rasul diutus dan kenapa kita harus beriman kepada Rasul dan apa manfaatnya kita beriman kepada Rasul. Mungkin itu ada pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, untuk di sini kita bahas
mengenai tujuan yang di, tujuan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-48. Nah, ini mengenai tujuan diutusnya para rasul dari yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa mundzirin. Wa man amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk yang pertama memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Nah, dari tujuan diutusnya para rasul yaitu terdapat ada dua poin. Yang pertama memberi peringatan, memberi kabar gembira, dan yang kedua memberikan peringatan kepada kita. Seperti hanya kita diberi kabar gembira bahwasanya siapa yang beriman dan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Nah, di sini adalah kabar gembira yang sangat baik, karena tentu saja kita hidup di dunia hanyalah kalau dikatakan memang sebentar, karena kita tidak tahu mati dan mati kita kapan, dan tentunya maupun dari harinya maupun tanggal bulan tahun kita tidak tahu. Nah, itu membuktikan bahwa kita hidup dunia hanyalah sebentar, dan kita tidak bisa memutuskan kita hidup di dunia ini berapa tahun, berapa bulan lagi, dan berapa hari lagi mungkin. Nah, itu adalah kabar gembira yang diberikan oleh, yang diserukan oleh para rasul, karena trik untuk mencapai kebahagiaan yaitu diantaranya kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya. Dari diberikan kabar gembira juga diberi peringatan. Beri peringatan karena begitu cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasul yaitu untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang melampaui batas. Seperti halnya orang-orang yang menyalahi aturan atau tidak mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Seperti kita membahas umat muslim, orang banyak juga orang Islam, bahkan orang yang beragama Islam, namun tidak menjamin semua orang Islam semuanya sholat, orang Islam semuanya beriman. Contohnya banyak sekali orang-orang yang beragama Islam dalam melakukan ibadahnya berupa sholat tidak, ya di, kalau dikatakan banyak yang kekurangannya. Baik, yang kedua, orang-orang Islam juga ketika beriman dikatakan beriman seperti apa iman? Banyak sekali yang menyalahi aturan seperti korupsi, membunuh, dan hal-hal jelek selain lainnya, memakan makan yang haram, mengambil hak orang lain. Nah, itu adalah perbuatan yang dilarang, bahkan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan itu. Nah, yang berupa siksaan yang sangat amat besar, namun di balik itu kita sudah diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari
tujuan hadir para rasul ini sungguh sangat ketika kita menyadari ini ada sangat anugerah yang sangat besar dan karunia serta hidayah yang harus kita kejar untuk mendapatkannya. Baik, ini mengenai tujuan. Selanjutnya kita fokuskan tujuan rasul yang terakhir, sebagaimana kita beriman kepada nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada wahyunya serta risalahnya berupa Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an bahwasanya tujuan atau dari ya tujuan diberikannya atau mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, baik itu dari segi Al-Qur'annya yaitu berupa seperti dalam Quran surah Al-Baqarah, Sahur Ramadan alladhi unjila fil Qur'an hudal linnas. Kami turunkan Quran di bulan Ramadan itu adalah untuk hudal linnas, kebaikan atau kebaikan bagi seluruh manusia. Karena Al-Qur'an ini mencapai aspek-aspek dari segala kehidupan di dunia ini. Terus di dalam hadis juga terdapat tujuan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang diutus oleh Subhanahu wa taala, yaitu seperti hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Rasulullah SAW berkata begitu, demikian yaitu beliau mengatakan sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini dibuktikan juga di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab. Ayat ke-21. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, yaitu akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik? Akhlak yang baik seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti contohnya beliau ketika ingin beribadah, ya ketika ingin beribadah beliau pada waktu itu banyak-banyak orang-orang yang belum memeluk agama Islam, bahkan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah beliau menjahati atau melakukan kekerasan kepadanya, tapi beliau melakukannya sebagai makhluk, sesama makhluk, untuk saling menghargai dan saling menyayangi. Jadi Rasulullah pada waktu itu di dalam kisahnya sampai ketika beliau ingin beribadah, di tengah perjalanan banyak orang-orang jahiliyah yang ingin menghadangnya. Ketika beliau berangkat melewati orang itu mengejek, menghina, bahkan secara fisik mereka menjolimi. Banyak juga orang-orang jahiliyah ketika beliau lewat ada yang meludahinya. Sampai ketiga kali beliau tidak membalas dengan kekerasan, namun beliau tetap lembut hatinya, bahkan dengan sikap yang sangat luar biasa. Ketika itu orang-orang yang selalu menjolimi, menghina, bahkan tidak menyukai kepada Rasulullah, disitulah bahkan sebaliknya Rasulullah, orang-orang yang menjahatinya, orang yang menjoliminya, Rasulullah menyayanginya, bahkan menyantuninya dengan sebaik-baiknya. Seketika orang-orang jahil yang sering menghadang, menjolimi, menghina itu diuji oleh Subhanahu wa taala berupa
diberi kesakitan, Rasulullah orang yang pertama yang menjenguk orang-orang yang menjahatinya. Nah, ini adalah akhlak yang baik, di mana orang ketika diperlakukan tidak adil, diperlakukan dengan tidak manusiawi, namun beliau membalas dengan akhlak yang baik. Akhlak terbagi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak madhumah, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Kita mengetahui akhlak yang baik, yaitu akhlak yang baik seperti yang tadi dicontohkan oleh Rasulullah. Akhlak yang buruk seperti halnya contoh kecil di dalam diri kita sendiri, banyak sekali akhlak-akhlak yang buruk, baik itu dari perkataan maupun perlakuan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Tentunya kita menyadari bahwa kita memang manusia yang penuh dengan kesalahan, dan untuk memperbaiki akhlak yang buruk menuju akhlak yang baik sesuai dengan tujuan Rasulullah diutus ke dunia ini, menyempurnakan akhlak, karena akhlak-akhlak umat Rasulullah atau ya kita sebagai umat, kita menyadari bahwa akhlak kita belum sempurna. Nah, di sini mengenai beriman kepada Rasul, sejauh ini kita mengetahui bahwa atau kita kesimpulkan bahwa yang kelompok pertama, Rasul adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk menyampaikan berita-berita berupa wahyu, menyampaikan risalah kepada kita untuk membimbing kita menuju jalan keselamatan. Nah, yang kedua, dari beriman kepada Rasul, kita mengetahui bahwa hakikatnya kita taat kepada Allah. Yang ketiga, kita mempunyai anugerah yang besar, yaitu ketika Rasulullah diutus ke dunia ini, yaitu untuk sebagai penyelamat kita dan juga sebagai pedoman kita menuju hal yang baik dan tentunya kepada jalan keselamatan. Nah, dari pembahasan kali ini, saya harapkan kepada peserta didik agar bisa memahami kembali materi-materi yang kita bahas kali ini dengan baik, dan mudah-mudahan dari pembelajaran kita kali ini dapat kita ambil manfaatnya, dan juga sebagai ilmu pengetahuan untuk bekal kita ke depannya. Nah, untuk sebagai motivasi, kita beriman kepada Rasul, kita banyak-banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah-kisah maupun aturan-aturan yang Rasulullah perintahkan kepada kita, yaitu adalah untuk keselamatan kita juga. Nah itu adalah kenapa kita mempelajari ini, karena dari pelajaran yang kita ambil mengenai iman kepada Rasul, yaitu banyak pelajaran berharga, bahkan banyak ilmu yang kita petik untuk bekal hidup kita baik di dunia maupun sampai kepada nanti di akhirat kelak. Nah, di sini mengenai beriman kepada Rasul dapat dipahami dengan benar. Untuk selanjutnya, saya sarankan kepada Ustaz Didik untuk
mengerjakan salah satu tugas, yaitu berupa yang pertama merangkum atau membuat suatu yang merangkum dari pembahasan ini. Dan juga lengkapi dengan materi dari sumber-sumber yang lain seperti dari buku maupun dari internet yang bersumber secara yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini dari tugas ini silahkan kerjakan mengenai pembahasan beriman kepada Rasul sebagai evaluasi, yaitu merangkum dari pembahasan ini sebagai sejauh mana yang kalian pahami, dan dibuktikan dengan tugas ini. Dan tuliskan juga tugas yang kedua, nama-nama dan Rasul dan Rasulnya. Nah, sekian dari pembahasan materi kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Cukupan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.